Hello guys, balik lagi guys bersama gua, the most beautiful animal in the planet. Aduh, muka gua kusut banget, Poco Dugo. Muka gua kusut banget, gua tuh ini lagi sore. Sore-sore jam 6 tadi gua baru bangun, ketiduran tadi jam 4 sore gua ketiduran gitu lah. Terus tiba-tiba dibangunin karena ada kiriman. Ini ada kiriman kue dari temen gua. Nah, ini kuenya ini spesial ini guys. Dikirimnya ini lokasinya di Bandung. Tapi memang menerima pengiriman untuk ke Jakarta, Tangerang, dan Bandung gitu. Ya, seperti apa kuenya? Ya, kita cobain ya guys ya. Ini lumayan, tempatnya sih bagus nih, elit nih. Kita cobain lah, ayo. Wow, ini sih isinya sih keren ya guys ya. Wah, ini tampaknya kue apa ini? Seperti kue marmer atau kue apa ini? Nanti kita cobain aja guys. Seperti bolu marmer atau apa. Dan ini elegan banget tempatnya. Jadi pas dibuka itu tadi, nah pas dibuka itu, shung. Nah, di dalamnya pun ada tulisan lagi itu. Yahya kukus entar wasin turun temurun juga memaniskan jiwa. Yang memaniskan jiwa. Semuanya pakai ejaan lama tuh guys. Tuh, warisan turun temurun yang memaniskan jiwa. Iki untuk kuenya. Oke. Sekarang kita buka yang satu lagi, guys. Kita buka yang satu lagi. Yang satu lagi. Wah. Yang ini satu lagi berat ini. Satu lagi berat ini. Kita buka coba. Wow, ini yang Black Forest ini guys. Iki yang Black Forest nih. Waduh, iki favoritku iki. Widih, mantul nih. Gila, bentuknya elit banget. Dibungkus sama plastik nih. Ini mesti dibuka dulu pas kita mau makan. Kita mau potong nanti, ini mesti dibuka dulu plastiknya. Wow. Oke, nanti penampakannya setelah dipotong seperti apa kuenya ya. Ini sih cantik sih penampilannya, itu cantik sekali ya. Tapi nanti seperti apa penampakan kuenya setelah dipotong, kita akan makan sekaligus. Tapi kita akan makan, kita akan cobain. Kita akan makan. Tapi sebelumnya, gue usut begini, gue mandi dulu. Gue mandi dulu, setelah itu siap untuk makan, cobain kue kiriman dari spesial dari Bandung. Wah, kita cobain guys ya. Rasanya seperti apa? Kelihatannya sih enak sekali. Oke, yuk, mari guys ikutin terus. Yo, what's up? Yo, sudah ganteng dugong. Yo, yang enggak sudah tampan, yang enggak sudah menarik, yang dugong yang sangat ganteng. The most beautiful animal in the planet. What? Oke, jadi guys, sesuai janji gue tadi, kita akan mencobai daripada apa kue yang diberikan dari teman gue tadi ya. Jadi ada dua tadi, yaitu Black Forest dan juga kue marmer ya. Kue marmer keras dong jir goblok ya. Enggak lah, kalian tahu lah itu kue marmer itu seperti apa ya gitu. Nah terus ya guys ya, tadi gue sempat cheat sih, gue sempat curang. Jadi sebelum makan kue itu gue sudah makan nasi goreng dulu dan sekarang udah waktunya untuk makan dessert padang pasir. Oasis padang pasir, onta, yo, camel toe, yo. Oke, jadi gue udah potong kuenya dan ini penampakannya guys, nih, gue
Gue pakai kamera gue yang satu lagi. Oke. Nih penampakannya guys. Oke, ini adalah penampakan daripada kue marmernya. Menarik ya guys. Cantik sekali guys. Gila, kuning. Dan juga coklat guys. Gila. Dan ketebalannya itu pas banget guys. Oke, di sebelahnya sudah hadir kue a Black Forest. Black Forest, look at that. This is a really really lovely Black Forest guys. Gila, gua sampai ngiler, padahal gua udah makan nasi goreng, gua sampai ngiler-ngiler ini. Gila, gua enggak sabar lagi untuk menyantap dan mencobanya seperti apa ini rasanya. Jadi for you know guys ya, gua tuh for the info dulu. Gua tuh I can cook. Gua bisa masak. I can cook, oke. Okay? Ah, yang bener lu. Tapi untuk urusan baking itu masih tanda tanya guys gitu. Karena kenapa gini? Buat gua tuh bake itu apa ya? Memerlukan apa ya? Bakat, keterampilan, kesenian tersendiri gitu guys ya. Karena kenapa? Kalau lu masak gitu ya, lu cook ya, kayak gua nih misalkan gua bikin apa gitu. Anggap aja Chinese food lah, Fuyung Hai atau apa, Lindung Cah Cibai atau apalah gitu kan ya. Nah, itu kalau misalkan lu masak ya, terus itu kurang asin misalnya gitu. Kan lu masak, lu cobain. Oh, kurang asin, tambahin garam. Cus. Masak lagi. Oh, ini kurang manis, tambahin gula. Cus gitu. Terus masak makan lagi itu, wah gila kurang amis, terus tambahin perasan apa perasan ketek gitu, pias biar amis yang pakai otaknya kalau masak. Nah itu tuh jadi kalian bisa meraba-raba gitu kalau lagi masak gitu ya. Tapi kalau udah urusan baking, kalau udah urusan bikin kue guys, itu kalian bikin semua adonan di awal, tidak boleh salah. Enggak. Masukin lah itu telur, masukin itu tepung, cas, masukin apa pemanis, gula dan lain-lain, gitu ya. Dan itu begitu udah masuk di oven, tidak ada lagi yang bisa lu lakukan guys. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu hanya bisa berdoa apakah itu kue itu akan jadi, apakah kue itu akan mengembang, apakah itu akan menggembung, apakah itu akan hamil. Ya pokoknya itu di luar daripada, udah di luar daripada kendali kalian. Dan kalian kok bisa membentuk suatu kue yang bagus, kue yang mengembang ya. Lihat tuh, gila. Sponge is really spongy. Ding 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 water under the sea. SpongeBob SquarePants. Ini sponge, gila. Itu gua acungin jempol. Belum lagi gue tahu sih perjuangan untuk para bakers apa ya, itulah pokoknya tukang bikin kue. Dan ya tentunya si ibu Yahya sendiri yang bikin kue ini ya. Gue tahu perjuangan di awal. Gak mungkin dia cuma kita tuh kalau bikin kue ya, kalau apalagi kalau kita jualan nih, gak mungkin nih cuma beli telur, tepung terigu, gula, pemanis ini, pewarna, apa gitulah segala macam gitu ya. Itu perlu yang namanya trial guys. Dan itu berkali-kali. Dan itu ku yakin perjuangannya pasti berat guys. Jadi pertama kali dia akan coba tepung merek itu segitiga kintil, just pakai. Terus dia coba lagi tepung pakai merek kotak kintil, just. Besok lagi coba lagi tepung pakai merek lingkaran kintil. Jadi banyak mereka eksperimen itu ya guys. Jadi bukan hanya ya udah tepung. Tepung bukan cuma tepung doang, terus mentega gitu. Pluk. Bukan cuma sekali coba mentega, oh ya udah yang penting pakai itu tuh mentega blue-blue ya, bulu-bulu. Enggak. Jadi mereka tuh coba terus nih mentega ini, mentega itu, besok bikin lagi pakai mentega ini, begitu sampai akhirnya menemukan suatu resep yang sudah paten gitu. Jadi untuk para pembuat kue, pembuat tart nih, gua acungin jempol. Jempol. Oke. Sekarang langsung kita coba aja kuenya. Dan
kita mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari yang marmer cake dulu ya, marmer cake. Dan ini ada review anjir guys. Anjir, gue udah tahu ini pasti bakal enak. Lu tahu nggak? Begitu gue makin sendok, terus keluar seperti yang seperti kita masukin busa, cus, dah gila. Wah, gila empuknya ini pasti. Tinggal kita dari rasanya guys, kita cobain. Wah, gila. Jangan mengecewakan saya. Enak guys, gila. Sumpah gue sampe terharu, gue makannya anjir, goblok. Enak ini guys. Marmer cake-nya, oh my god, gila. Aduh, kalian bisa lihat gimana ya caranya, kalian bisa lihat gak? Ini nih, lihat nih ya. Begitu dipotongnya tuh, just. Udah empuk banget, gila. Parah. Dan rasanya tuh gila guys. Ten out of ten. Ini gue review selalu jujur ya. Lu lihat ya, dari kemarin gue review makanan mengenai soto, mengenai apa dan lain-lain ya. Gue bisa kasih nilai 6, gue bisa kasih nilai 7 dan macam-macam. Ini 10 out of 10. Gila, ini enak banget guys, gila. Jadi untuk kalian yang mau coba ya, nanti gue kasih di deskripsi, lu lihat ya. Lu pesen, lu cobain sendiri, lu jangan denger cuma dari omongan nih gue nih, dugong-dugong kintil nih. Iya enggak? Koko Dugong kintil ini, jangan cuma denger dari Koko Dugong kintil. Lu cobain sendiri dan lu baru rasain seperti apa rasanya. Apakah gue lebay apa enggak? Silakan lu cobain sendiri. Gila. Aduh, kumis gue ke makam. Koblak! Nice guys, ini enak banget ya. Kita coba back force-nya guys, kita coba back force-nya ya. Gini, gue punya high level expectation for Black Forest. Gue punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Black Forest. Karena kenapa? Gue suka Black Forest. I like Black Forest, oke? Okay? Itu tuh, yang biasa gue beli, ya, yang ngetop dari dulu itu adalah yang punya toko roti, Black Forest-nya roti itu. Gue gak boleh sebut merek lah. Ini kan gue lagi makan kue ini, gue jangan sebut merek lain. Pokoknya gue kasih clue-nya aja, depannya tuh Holland, belakangnya bakery gitu. Nah itu gue suka banget itu Black Forest-nya. Gila, itu enak banget buat gue. Kita coba yang ini ya guys ya. Jadi gue punya high level expectation. Black Forest sendiri, gue sampai tahu artinya kata-kata Black Forest itu ya. Itu artinya adalah hutan hitam. Enggak, itu sebenarnya kue yang ditemukan di dulu dibikinnya di Black Forest, itu daerah di Jerman gitu guys ya. Oke, kita potong. I have high expectation for this. Look, gue bikin potongan segede gaban ya, karena gue mau pada saat gue makan langsung itulah kenikmatan yang gue rasakan. Oke, jangan kecewakan gue. Gue suka banget guys, gila.
Gue suka banget guys. Oh my god, gila. Apalagi, apalagi gue penggemar berat room ya. Ini roomnya. Gila pas masuk mulut. Baby I love you. Baby I love you. I love you so much. Oh baby I love you so much. Baby I love you. Love you. Love you so much. And I miss you. Miss you when you're gone. Cium dulu. Gua cium dulu. Buset gila enak banget guys. Oke. Jadi pertanyaan gua guys ya. Gila. Black Forest, I give it 9 out of 10, 9 dari 10. Marmar Cake, 10 out of 10. Oke, gua habisin dulu. Gila. Nanti gua lanjut lagi deh. Makannya pun kagak tega, walaupun masih banyak. Gua mau pelan-pelan makan sambil menikmatinya. Jadi guys ya, buat kalian yang mau pesen dan kalian mau cobain, dan bener nggak sih ini si dugong nih, dugong kintil ini bener nggak ini rasanya senikmat daripada apa yang tadi diomongin dari awal gitu ya, cobain sendiri guys. Kalian order, tapi hanya bisa di daerah Bandung, menerima order di daerah Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Jangan lupa juga follow IG-nya buat kalian lihat ada kue kue dan tart apa aja gitu ya. Dan jika kalian mau lihat sendiri juga fotonya Ibu Yahya juga ada di sana. Seperti apa sih orangnya? Nah, juga ada. Kalian follow Instagramnya. Nih, gue taruh Instagramnya di sini. Dan juga nanti ada di deskripsi. Kalian follow Instagramnya. Kalian lihat di sana masih banyak kue-kue lainnya. Ada brownies, keju. Ada apa gitu, blueberry dan lain-lain. Dan mereka bikin sendiri itu blueberry-nya. Gila, banyak banget lah. Kalian cobain sendiri. Dan gue jamin, kalian gak bakal nyesel. Sumpah. Sumpah, ini gue sumpah nih, kalian gak bakal nyesel. This is really really good. Oke. Terima kasih buat yang sudah kirim makanan ini ke gue. Gila, ini enak bro, ini enak gila. Buat kalian yang lain yang mau kirim makanan buat di review Koko Dugong, kirim aja ya. Dan kalau Koko Dugong tuh dapat makanan enak-enak begini, senang hatinya, senang ya. Oke, review gue sampai di sini dulu guys ya. Jadi kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan kalian juga subscribe channel Koko Dugong jika kalian ingin melihat dugong ini besok makan apa lagi ya. Oke guys, gua akan lanjutkan kembali makan ini sampai habis, gua akan nikmati ini sampai habis. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Bye bye. Gue baru makan nasi goreng padahal 2 piring anjir. Gue makan gini lagi, manis lagi, gendut. Gue makin gendut anjir. Enak lagi anjir.